Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Baru sebentar tadi aku jadi terkejut, cuak dan nervous dan apa? Shock dan terkejutlah. Terkejut. Tadi saya mau terkentut, sampai terkentut saya terkejut. Sampai terkentut saya terkejut, tuan-tuan dan puan-puan. Woi, terkejut betul saya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Apa yang buat saya terkejut adalah satu berita yang tajuknya luar biasa. Dari dulu, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya bacakan berita itu, dari dulu Datu Sri Najib Tun Razak selalu dikait-kait dengan perempuan lain. Selalu kata Datu Sri Najib kawin barulah, ada istri barulah, Najib Razak tinggalkan Rosma Mansur lah, macam-macam lah. Daripada tajuk yang clickbait sampai tajuk yang betul-betul, tapi akhirnya dinafi, nafi, 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 nafi. Semua perempuan-perempuan yang dikaitkan dengan Najib Razak menafikan, dan ada yang buat laporan polis untuk menafikan perkara tersebut. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, Najib Razak tak pernah kahwin baru, tak pernah. Tapi itulah berita selalu. Nah, inilah berita terbaru ini yang bikin terkejut gila nih. Saya nampak berita itu terus bergegar, tangan terkentut-kentut saya tekan. Oh, betul kan ini, betul kan ini? Sebab ada satu ucapan daripada Wan Faisal, yaitu daripada Bersatu punya ketua untuk pemuda apa itu ah? Nah, ketua pemuda Bersatu, Wan Faisal, di dalam captionnya dia kata Wan Faisal ucap selamat pengantin baru pada Najib Razak. Saya nampak tu, oi, biar betul Najib kahwin ke? Mungkin kan Najib? Waktu saya nampak tuan, saya ingat, oi, betul ke? Betul ke? Adakah Najib Razak sudah tak mampu lagi bersama dengan Rosma Mansur, dan dia tinggalkan Rosma Mansur lepas tu buat keluarga baru? Betul ke? Saya pun bacalah. Betul ke ni? Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, ceritanya begini. Jadi berita ini daripada Malaysia Kini bertarik 19 Mei kemarin, diterbitkan kira-kira pukul 4 petang kemarin, dengan tajuk yang luar biasa. Tajuknya Wan Faisal ucap selamat pengantin baru pada Najib. Kamu bayangkan, kalau itulah yang kamu nampak dan kamu tak tahu apa dia tulis sebenarnya, kamu bayangkan apa yang kamu akan fikir. Pastilah saya pun fikir, oi, Najib Razak kawin baru. Begitulah mula-mula saya fikir. Tapi itulah, kita kena baca sampai habis. Kita belajar ABC pun belajar sampai Z apa? Mana boleh terus belajar daripada Q? Sebelum Z ada E. Okey, jadi beritanya begini. Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad mengucapkan selamat pengantin baru kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak. Ucapan itu telah dibuat di dalam komen di Facebook Najib, yang mana Najib Razak telah posting statusnya bersama Menteri Luar Singapura, yaitu Dr. Vivian Balakrishnan dan Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke Malaysia, yaitu Vanu Gopala Menon. Di dalam tulisan itu, Wan Faisal tulis begini, selamat pengantin baru Datu Sri, tulis Wan Faisal yang mencetuskan perhatian ramai. Of course lah, siapa yang tak heran kalau ada macam tu kan. Memang mencetuskan perhatian, memang mengambil perhatian, dan semua orang nak tahu apa sebenarnya itu. Setakat laporan itu ditulis, tulisan Wan Faisal itu telah menerima sebanyak 383 reaction dan 197 balasan. Wow. Komen itu dibuat selepas tersebarnya sekeping gambar Datu Sri Najib Tun Razak dengan seorang wanita. Gambarnya ada disertakan, jadi kamu boleh tengok di dalam Malaysia Kini.
yang mencetuskan spekulasi pemimpin UMNO itu mempunyai keluarga baru. Spekulasi saja, tapi sebenarnya tak ada ya. Jadi ada gambar-gambar, ada Facebook Najib Razak juga dikepilkan di sana bersama dengan gambar-gambar lah. Ada gambar-gambar dia dan sebagainya. Okey, jadi bagaimanapun terdapat juga pihak yang membidas tindakan Wan Faisal itu dengan membangkitkan kontroversi lepasnya. Antara perkara yang dibangkitkan termasuklah isu surat sokongan untuk dipilih sebagai Ketua Pemuda Bersatu dan idea supaya kerajaan mencetak wang bagi menyelesaikan masalah ekonomi. Ini lucu jugalah. Tuan-tuan dan puan-puan, kronologi perkahwinan di antara Dato' Seri Najib Razak dan isteri-isterinya. Najib Razak berkahwin kali pertama dengan Tengku Puteri Zainal Tengku Eskandar pada tahun 1976 ketika beliau berusia 23 tahun. Mereka telah dikurniakan dengan tiga orang cahaya mata, yaitu Muhammad Nizar, Muhammad Nazifuddin dan Muhammad Aidan Puteri Nur Lisa. Selepas bercerai dengan Zainah pada 1987, Najib berkahwin pula dengan Rosma Mansur. Mereka memperolehi dua orang cahaya mata, yaitu Muhammad Nur Rasman dan Nuriana Najwa. Dua tahun lalu tersebar dakwaan sama bahawa Najib berkahwin dengan seorang wanita berusia 50 tahun. Nah, inilah spekulasi-spekulasi yang melanda, yang tersebar tentang perkahwinan lakonon macam-macam lah tentang Datuk Seri Najib Tun Razak. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, wanita itu bagaimanapun telah menafikan dakwaan tersebut dan telah membuat laporan polis. Itulah yang saya kata. Ada yang menafi saja dan ada yang sampai membuat laporan polis. Kerana untuk menafikan itu. Jadi itulah ceritanya tuan-tuan dan puan. Najib Razak tak kahwin, tapi hanya satu kontroversi, hanya satu spekulasi saja. Okey. Jadi kita tunggulah apa respon Najib Razak kepada ucapan Wan Faisal itu, yaitu selamat pengantin baru Najib. Tapi sebenarnya di dalam berita itu tak dinyatakan sama sekali kenapa ada selamat pengantin baru itu. Apa maksud selamat pengantin baru itu ya? Kita korek-korek bersama. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Pastinya jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Komen video ini dan share kepada kawan-kawan. Kalau kamu suka channel ini, tekan butang notifikasi. Okey, jadi selamat hari raya sekali lagi. Selamat hari guru, belated hari guru. Selamat apa lagi? Pesta Keamatan. 10 hari lagi. Tak lama lagi Pesta Keamatan akan disambut oleh rakyat Sabah. Yahoo! Pesta Keamatan akan disambut oleh rakyat Sabah 30 dan 31 hari bulan. Kita doakan semuanya oke-oke saja. Sekali lagi Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye Malaysia.